bolasport.com, striker andalan Manchester United, Marcus Rashford, mengirimkan ancaman kepada Arsenal setelah membawa timnya ke kemenangan. Marcus Rashford berani menantang Arsenal dalam gelar Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023. Sorotan dari klasemen masih dikendalikan oleh Arsenal hingga minggu ke -24. Sementara Manchester United berada di posisi ke -3 dengan koleksi 49 poin dari 24 pertandingan. Manchester United terus mencoba mempertahankan tren positif untuk mengamankan posisi teratas. Baru-baru ini, klub menjuluki Setan Merah mengalahkan Leicester City dengan skor 3-0 di Old Trafford Stadium pada hari Minggu. 2 dari 3 gol Setan Merah adalah hasil kerja keras Marcus Rashford. Pembom itu bisa menjadi tulang punggung klub musim ini.